Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara Datuk Seri Zahid, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Haji Zuki, Muhammad Zuki, Ali, KSN, Yubli, KPPA, Kozi, KP, Mampu, Menteri-Menteri yang ramai ini, luar biasa semangat dan sokongan kepada pejabat awam. Saya tak pernah tengok hampir seluruh jemaah menteri, Timbalan Menteri hadir untuk memberikan sokongan. Alhamdulillah. Saya belum tahu sama ada jemaah menteri lebih banyak pengaruh atau pejabat awam lebih banyak pengaruh sekarang. Tapi alhamdulillah satu petanda yang baik, jaringan kerjasama yang sangat perlu untuk mengangkat martabat negara ini melalui satu sinergi jalan kerja di antara pimpinan politik terutama yang diangkat sebagai menteri dan timbalan menteri dengan pejabat awam. Sudah yang maklum pendirian saya tentang pejabat awam, dan satu hal yang saya nak tekankan selain daripada mengalu-alukan majlis ini ialah kekuatan keupayaan kita melaksanakan agenda perubahan dalam negara Mahdani terletak pada tunggaknya keupayaan pejabat awam. Apa yang kita putuskan baru-baru ini bersama jemaah menteri dan menteri dan juga Tan Sri KSN ialah mengembalikan kekuatan induk dan menyerahkan tugas pelaksanaan lebih berkesan tidak kepada konsultan luar tetapi kepada pejabat awam. Dan untuk memastikan tahap keupayaan kebersihan dalam mesyuarat dengan KSN dan KPPA baru-baru ini, saya telah putuskan supaya peruntukan yang cukup diberikan kepada tenaga muda dan juga yang berpengalaman di kalangan pejabat awam memberikan latihan dan pendedahan sama ada di syarikat swasta atau universiti-universiti terkemuka dengan menjalani kursus-kursus khas. Lebih baik kita belanja lebih untuk melatih pejabat awam daripada menyelesaikan cara singkat dengan melantik konsultan asing dengan kos yang terlalu tinggi. Dan saya telah minta supaya KPPA menyegerakan, mana kalau KPPA belum lagi mengenal pasti orang-orang yang dikirim untuk dikirim keluar, itu salah dia bukan salah saya. Maksud saya ada bidang-bidang yang saya katakan penderokaan alam dan disiplin baru. Kita bicara soal transformasi digital dan tidak semua kepakaran itu sedia ada. Kita bicara tentang transisi tenaga. Semua ini menuntut kemahiran dan kepakaran baru. Saya telah beritahu kepada jemaah menteri dan juga KSN dan kepala di pejabat awam, saya ingin memberi peluang anjakan daripada kecenderungan puluhan tahun yang lalu ya, dan kembali kepada pengalaman dan asas kita yang awal. Kalau saya lihat dalam negara kita, perubahan-perubahan dan pelaksanaan program banyak dinakhodai, dikepalai oleh pejabat awam dengan kepakaran di kalangan pejabat awam. Jadi untuk umpamanya bidang seperti digital transformation, artificial intelligence, ya,
energy transition, kita harus segera mengirim peringkat tertinggi atau peringkat kedua atau peringkat yang lebih muda keluar negara, sama ada diletakkan kepada syarikat-syarikat ataupun universiti-universiti utama dalam disiplin yang disebutkan itu. Dan saya bagi jaminan bahawa peruntukan untuk maksud ini bukan jadi kekangan. Kerana belanja kita untuk melantik konsultan tiap tahun itu mencecah bilion ringgit. Jadi tidak ada sebab mengapa kita diberikan peruntukan yang besar untuk mengenal pasti di semua dalam semua bidang dalam lapangan, ya, untuk memastikan ada tahap keupayaan yang lebih mampu mengenali program-program kerajaan yang baru. Ini secara maksimal yang saya boleh lakukan untuk menunjukkan keyakinan kita terhadap keupayaan penjawat awam membawa perubahan kepada negara madani ini. Pelaksanaannya saya dah minta disegerakan. Kita ketepikan beberapa peraturan birokrasi dalam segi menilai, membuat penilaian, kita percepatkan, dan saya rasa mulai awal tahun akan datang 2024 kita harus kirim sebanyak mungkin. Kalau belanja sekitar 340 juta ringgit itu, saya boleh pastikan Kementerian Kewangan boleh tambah supaya menyediakan anak-anak kita di pejabat awam. Perkara ini mendesak, ya, kerana dalam beberapa kunjungan kita baru-baru ini, kita ke Abu Dhabi, ada universiti Muhammad bin Zahid Artificial Intelligence, universiti pertama, fakulti, unit, jabatan ada Artificial Intelligence di merata dunia, dan kita di universiti-universiti tempatan ada disiplin itu diajar. Tetapi universiti khusus dengan kepakaran antarabangsa untuk mengendali dan melayakkan anak-anak kita dalam disiplin yang baru. Jadi untuk negara kita, ya, saya dah cadangkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi untuk membuka fakulti Artificial Intelligence di UTM. Tapi itu persiapan, ya, untuk beberapa tahun akan datang. Tetapi dalam bidang ini, ya, bagi penjawat awam yang sedia ada, kita harus memberikan kepada mereka ruang, dan kerana mereka ada kemahiran, ada pengalaman, tapi dia perlukan yang niche yang sedikit, kerana ada beberapa penerokaan ilmu baru, disiplin baru yang harus dikuasai. Maka saya fikir kursus 6 bulan, 1 tahun mungkin memadai, tetapi saya tidak boleh putuskan, itu terserah kepada disiplin dan bidang yang mampu kita kuasai. Dan mungkin jantan kuasa di bawah KSN patut menetapkan bidang-bidang yang perlu dikirim, dan ini termasuk, ya, agensi seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri atau custom, tentera, polis, soal cyber security. Kerana saya telah mendengar beberapa laporan tempatan dan kemudian dengar pandangan dari masyarakat dalam bidang tersebut. Saya bimbang, kerana kalau kita biarkan keadaan seperti ini, kita hanya akan beralih untuk menyerahkan kepada syarikat swasta ataupun menggunakan konsultan. Jadi beralih. Mengapa tidak boleh kita sediakan tenaga dalaman sendiri? Jadi sebab itu perubahan dan peluang ini patut disegerakan, dan saya tak boleh kenal pasti puluhan ataupun boleh mungkin lebih daripada puluhan bidang-bidang yang harus diterokai dan
pendedahan yang diperlukan oleh penjawat awam. Ini yang saya mahu fokus diberikan oleh JPA dan menyegerakan, kerana arahan ini saya sudah berikan beberapa bulan yang lalu. Jadi mungkin mereka katakan belum ada peruntukan, maka pada malam ini saya bagi jaminan, ya, kalau sekadar peruntukan 30-40 juta itu bukan masalah, kita akan segerakan supaya latihan itu diberikan. Dan saya nak pastikan supaya agar adil, tiap disiplin, ya, baik komunikasi atau digital atau pertanian atau yang dikatakan teknologi, makanan ataupun bidang cyber security ataupun ketenteraan, kepolisian, soal sempadan, tenaga. Saya jumpa Perdana Menteri Netherlands. Kita bincang tentang permasalahan tempatan banjir. Mungkin di antara negara yang paling berpengalaman dari sudut menangani permasalahan banjir. Jadi saya cadang kepada dia untuk mengirim pasukan dari Netherlands bagi pengalaman mereka. Tapi lepas itu tentunya kita kirim, bukan sekadar lawatan sambil belajar. Saya tak percaya lawatan sambil belajar seminggu dua minggu ini lebih baik cuti. Kalau betul serius, maka ada program 6 bulan, 1 tahun di mana diberikan peluang kepada rakan-rakan penjawat awam untuk meneliti, mengkaji dan bawa balik idea untuk dilaksanakan di negara kita. Maksudnya mereka dengan beberapa orang itu akan memberi cadangan supaya memberikan, ya, kemudahan ekosistem yang kondusif cukup untuk membawa agenda perubahan ini. Apa yang dilakukan dalam majlis-majlis seperti ini adalah memberikan pendahan dan ruang. Tadi saya dengan KSN ke Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi, dan saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kerja Raya, kerana membuktikan bahawa kalau kita fokus masalah itu, dia boleh selesai. Bayangkan masalah yang tertangguh puluhan tahun, masuk soal tandas sekolah, itu boleh diselesaikan dalam masa beberapa bulan. Di sekolah yang saya pergi tadi, JKR menyiapkan projek baik pulih dan bangunkan blok yang mengganti kelas-kelas sekolah daif itu dalam masa kurang 3 bulan, 3 hari sebelum 3 bulan. Ini saya salutlah kepada JKR dan Kementerian Pendidikan. Sebab itu mana kita boleh, ada kelemahan-kelemahan, kelewatan itu kita harus perbaiki. Kerana kita kalau nak angkat martabat, harakat, darjat bangsa dan negara kita ini, dia mesti ubah daripada pendekatan yang lampau. Ini yang kalau kita doa ini, in uridu illal islah mastata'tu, iaitu perubahan sedaya upaya kita ke arah kebaikan. Mana ada kebaikan kalau tidak itqan fil amal, ya, striving for excellence. Ya. Jadi mudah-mudahan pendedahan yang kita perolehi itu akan membantu meningkatkan. Jadi kita kena bagi target supaya orang yang bawa, yang diberikan pendedahan dan latihan itu datang dengan program. Tadi kepada guru besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi, saya kata kita dah baiki, ada peruntukan. Jadi bulan Januari, dalam mesyuarat pertama sekolah di kalangan guru-guru, saya minta mereka berikan cadangan supaya dapat dipertimbang oleh Kementerian Pendidikan dengan salinan kepada KSN dan kepada saya, apa cadangan sebagai contoh sekolah kebangsaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
Kita hari sekarang ini bincang di sekolah ini bertelingkah soal bahasa, soal agama, soal kaum. Tapi pendidikan ini harus tumpu dalam bidang apa yang disebut democratization of access to quality education. Jadi kita balik kepada pangkalnya. Dalam sistem pendidikan, kita bicara soal pendidikan bermutu, berkualiti. Jadi itu asas. Dan guru diminta, sehinggalah di Kementerian Pendidikan, untuk fokus mulai Januari tahun depan ini semata-mata dalam usaha meningkat mutu pendidikan di negara kita. Dan kalau ia memerlukan reform, maka lakukanlah perubahan. Kalau dia memerlukan anjakan, lakukan anjakan. Kalau dia perlukan apa-apa perubahan yang mendesak, mesti ada tekad politik dari kami dan pelaksana penyewa awam untuk membuat perubahan. Kalau tidak, kita tidak akan dapat bersaing dengan negara lain. Dalam beberapa bidang kita agak ketinggalan. Saya sebut yang beberapa dalam majlis yang lalu, kalau kita lihat umpamanya BCG, Boston Consulting Group report, Malaysia kalau tengok graf pertumbuhan membanggakan 80-an, 90-an. Kemudian 20 tahun ada kemajuan, ada pertumbuhan, ada pelaburan, tetapi dia mendatar ketimbang perkembangan di Vietnam, di Indonesia. Walaupun nilai ambang mereka itu lebih rendah, tetapi dia melonjak naik. Kita di tahap yang agak relatif tinggi, tetapi mendatar. Selama berapa lama? 20 tahun. Dan dia gunakan kaedah disebut SEDA, Sustainable Economic Development Assessment. Sustainable Economic Development Assessment yang agak menyeluruh. Kesihatan, pendidikan, keselesaan hidup, prasarana. Dalam semua bidang ini diukur dari satu kaedah yang sama bagi semua negara. Maka kita lihat Vietnam, Thailand, Indonesia semuanya meninggalkan kita. Kita semua bertanggungjawab untuk merubah dari keadaan mendatar ini supaya ada lonjakan. Saya syukur alhamdulillah bersama rakan-rakan, dan untuk menunjukkan kesetiaan kepada rakan-rakan, mampu malam ini minta saya pakai baju Barisan Nasional. Warna begitu banyak, boleh pilih. Warna biru muda pun ada. Tapi saya kena cek ketua pengarah mampu ni. Tak, maknanya gurau sikit, gurau. Jalinan kerjasama ini dengan parti-parti utama sekarang setelah terombang ambing peringkat beberapa bulan, sekarang nampaknya alhamdulillah politik negara ini stabil. Dan kita punya amanah untuk merencana, meletakkan dasar yang jelas, dan kita tumpu ke arah mengangkat martabat ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan negara. Dan kita punya sekurang-kurang 4 tahun sebelum pilihan raya akan datang. Jadi saudara-saudari, bantulah dan mari kita kerja sebagai satu pasukan untuk bawa perubahan ini. Beberapa agenda telah kita sediakan dan saya harap sebagai permulaan, itu yang saya jaminan diberikan selain daripada peralasan gaji yang telah saya umumkan baru-baru ini. Ini kerana saya akui ya, dasar kita selama ada kajian
perasaan gaji setiap 10 tahun. Ini dah nak mencecah masuk ke tahun ke-12. Sebelum ini tidak ada satu kajian menyeluruh, tetapi sekarang saya dah umumkan kita akan lakukan. Oleh kerana ini akan mengambil masa kerana melibatkan semua jabatan, maka sebab itulah saya umumkan alam khas sementara dilaksanakan pelarasan gaji RM2,000 untuk semua pejabat awam dan RM1,000 untuk pencik. Dan saya ingat sebelum akhir tahun ini, disambung dengan suku tahun pertama 2024, kita akan berikan beberapa garis panduan supaya terikat dengan keupayaan kerajaan, supaya sebelum akhir tahun depan kita boleh umumkan skim gaji yang baru untuk pejabat awam negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu saudara nak dengar yang itu, sebab itu saya buat umumkan itu di peringkat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.